Yo, oke guys, apa kabar kalian? Balik lagi sama gue di channel December Bean. Yo, oke guys, jadi pada hari ini kita bakal melanjutkan lagi bermain GSD. Tapi pada hari ini kita bakal coba dulu untuk mati speed pass gue ya guys ya. Ini udah sekitar semingguan guys gue mainin guys, tanpa beli diamond club ya guys ya, gue mainin sendiri guys. Ini gue udah dapat mobil seperti Arctic Fox dan juga mobil hitam apa namanya nih ya, gue lupa nih. Entar guys, gue lupa namanya. Oke, udah dapat guys, baru gue pencet udah dapat guys ya. Jadi kita nggak bisa lihat lagi, namanya Soul Eater guys ya. Kata orang tuh mobilnya kayak mobil wibu ya sebenarnya, cuma gue nggak tahu guys ya, gue nggak pernah nonton wibu waifu otaku apapun itu ya, gue nggak tahu Soul Eater apa. Tapi kalau kalian tahu coba chat di bawah ya guys ya, gue penasaran juga Soul Eater apa sih guys ya. Soal kalau Dota itu namanya si Dovin guys ya, dia emang pemakan jiwa guys ya kalau nggak salah ya. Tapi gue kurang tahu nih guys ya. Tapi di sini gue bakal coba lihat dulu guys mobilnya, itu mobilnya lumayan keren guys ya, dari modelnya guys. Cuma belakangnya nggak terlalu keren, depannya keren guys. Ini ngikutin mobil-mobil kayak Porsche ya guys ya, Porsche ya guys ya. Kalau kalian suka mobil pasti kalian tahu ini mobilnya sama kayak mobil asli Porsche ya guys ya. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini coba dimohon dulu guys, di subrek dulu sama di like kalau kalian nggak kalau kalian nggak mau ketinggalan update-update dari gua. Anjir, udah kayak youtuber-youtuber lain kan gitu kan. Jangan lupa di subrek dulu guys ya, karena 100 lagi menuju 3000 pertama di kelurahan gue ya guys ya. Itu lumayan pencapaian luar biasa dari gua guys ya. Semoga akhir tahun ini bisa 3000 guys ya. Semoga, amin. Oke guys, kita langsung coba cek aja guys ini guys, mobil solitary ini guys. Di speed pass ini kita mendapatkan 7 hari trial guys ya. Dan di sini ini adalah salah satu mobil B yang mempunyai karakteristik guys ya, atau pasif gitu kan. Oke, gue bacain guys ya. Setelah penggunaan double boost, ada 25% peluang untuk meningkatkan kecepatan maksimal guys ya. Nitro sebesar 3,2 km/jam dan meningkatkan kekuatan nitro sebesar 8%. Jadi peluangnya 25% untuk meningkatkan kecepatan maksimal nitro. Kalau kalian lagi nitro, nitro kalian bakal nambah 3,2 km/jam dan kekuatan nitronya bakal nambah sebesar 8%. Jadi lebih kenceng gitu guys ya. Oke guys, tanpa basa-basi busuk ya guys ya, B3 ya guys ya, basa-basi busuk, kita langsung coba aja di game pertama pada hari ini, di hari yang sangat indah ini, sangat cerah ini seperti belakang gue ya. Langsung aja kita ke game yang pertama guys, di quick race pada hari ini. Yeah, let's go. Oke ya, langsung nemu guys ya. Oke, jadi gue bakal coba dulu pake mobil ini. Oh guys, aneh probit ya guys ya, ngapain mereka main tadi lawannya pro player guys ya. Gue pake mobil B lagi ini, kalo pake mobil Shadow bantai nih sama gue. Sombong amat. Belagu sekali ya kan, ada net probit, ada net prochance ya. Net prochance ini kayak kemarin yang ikut ini gak sih, apa speed drifter championship nih sih, gak bakal finish gue ya ampun. Kambing emang, gue lagi nge-review mobil kan, nge-review jadi-jadian ketemu beginian ya guys. Target kita cuman ini ya guys ya, target kita ya finish aja guys ya, finish. Kok nggak finish ya, maafkan. Soal lawannya begini guys ya, apalagi ada mobil kuning ya. Kalau nggak ada mobil kuning mah masih bisa guys sebenarnya guys. Oke guys, dari mobil ini yang bisa gue simpulkan dari belokan pertama gue itu adalah mobil ini enteng guys ya, nggak terlalu berat. Mungkin kalau udah di mod sih makin lebih enak lagi sih guys, harusnya guys ya. Nggak terlalu berat banget guys, cuman driftnya kurang enak menurut gue. Tapi untuk mobil sih oke sih. Apa nih? SMS kambing bikin nge-lag. Ya ampun, gua ngampun, gua Eh, gua baru lihat anjay itu story ngapain dah, woi. Gua enggak ada utang, guys. Ya ampun, gua tagi-tagi utang kan. Bikin nge-lag aja kambing kesusukan sama net pro apa tuh? Lah. Kok gua juara 3? Oh, tadi gua juara 2. Jago juga gue. Gila lo, kira gue mah gue juara 4 tadi. Buset dah. Santuy guys, ini net probit mah kasih aja lah pakai mobil A, santuy kan. Tuh, sama mobil B masih seri dia net probit nih. Ya iyalah, gue tahu tuh aktif gue udah di mod full mod tuh. Nguyen kambing. Nggak nyampe nih kambing. Bener aja kan nggak nyampe. Woi, nggak di finishin. Sabar. Sabar. Iya. Yeah.
Naya lu ya, ketemu lagi sih, bantai lu bertiga. Kasian kan tuh si Kaksgin sama si Noxnox gak finish. Kalo gue sih gak masalah, udah biasa gue. Ada lagi tadi nge-lag kan, delete utang. Nomor gue ban juga, nomor apa sih nih. Duh, lihat aja guys, anda pusing kekurangan uang, delete utang biar rumah tangga yang tidak terwujud. Apa? Mau berkata kasar guys ya. Sebenarnya tuh masalahnya tuh banyak banget guys ya, nggak mau cuma mobil kuning sebenarnya yang masalah gue hadapin guys. Seperti tadi itu tadi masalahnya. Kalian tahu kan ya, HP gue tuh kalau misalkan luar notif atau apa tuh nge-lag guys, ini ada panas, buset dah. Ditambah lagi sama SMS nggak jelas, SMS spam seperti itu. Cuman mobil ini enak guys ya, cuman di driftnya tuh kurang mantep sih guys. Tapi untuk belokan sih masih bisa dibilang ya enak-enak aja lah ya, nggak terlalu parah banget belokannya. Tapi nggak terlalu bagus juga ya, sedang-sedang lah, netral guys ya. Di sini ada mobil kuning dua guys, dan kayaknya sih mobil A semua. Ya harusnya sih mobil A semua ya guys ya. Dan mobil kuningnya banyak banget nih, cuma gue doang mobil B. Oh ada Hornet juga, mobil kuning juga Hornetnya. Oh siap, Hornetnya tuh lebih kuning lagi guys ya, pada mobil kuning-kuning ini. Kuningnya tuh lebih menyala gitu kan. Kambing ini. Oke guys, pasifnya 25% guys ya. Harusnya setiap 4 kali sih nyala sih. Harusnya. Kok nggak nyala ya heavy brake gue? Kambing, ya ampun. Kambing. santai guys. Ini efek kalah tadi guys ya, jadi nge-lag guys. Dan juga efek dililit hutang. Gue nggak tahu nih, utang apa gue. Padahal gue punya utang kambing. Guys, makanya guys, kok kalian punya hutang ya? Bayar, jangan nyimpen dibayar. Tadi kirim SMS tadi, kambing emang. Tahu aja dia. Lagi gak ada duit. Set. Ya iyalah. Lagu banget tuh orang. Sini, kambing. Leon Honi nih kayak orang Indo nih. Hey, Leon Honi, kambing. Saya tahu saya cupu, jangan gitu-gituin dong. Emang ada belok, gak bisa belok, mobil saya udah tau berat kan ya. Ditambah nggak bisa, ditambah dihalangin kan. Mobil gue lama amat ya. Biasa gue nitro gue cepet-cepet aja, kenapa mobil lama banget ya. Tapi kayak kalau di full mode itu enak sih guys, mobil guys, nggak bohong guys. Cuma nitronya terlalu bentar sih harusnya sih. Kayak sih efek-efek nggak di mode juga sih, nitro jadi terlalu bentar gitu kan. Tapi kayak kalau udah di mode sih, iya bagus banget, nyangkut di situ dong. Ini adalah Shopee kan? Angel 1 Shopee. Sumpah nih kasian banget sih cak segini tadi nih. Main gak pernah finish ini dari tadi kan. Ya ampun. Bro, sadar bro, ini dunia sudah keras bro. Kalau gak finish mah ya kak segin, maafkan ya, saya toksik kadang-kadang. Kesel juga kadang-kadang ya. Ini gara-gara SMS delete hutang nih kambing. Oke, di sini kita bermain. Wah, nggak sama si Kaksgin lagi ya, dia udah nggak main nih kayaknya. Bener loh dia. Udahlah capek katanya. Oke, ada Togok, ada DMG Gevi, ada Kaze, ada tuang. Apa artinya tuang guys? Coba guys cari di komentar arti tuang itu apa. Tuang fang. Oke guys, di Dinosaurus World ada motor satu warna hijau, ada mobil AA, BBA, ada Revelation juga, level 56. Nih guys ya, gue kasih tau guys ya. Bang, lu kok jago banget ya, apa jagonya guys, kayak gini main guys. Kalian bisa lebih jago daripada gue guys, gue gak pernah latihan guys, kalau gue latihan sih bisa lebih jago. Dan kalau HP gue lebih bagus ya guys, ini mah habis semua sama gue. Ini baru record 5 menit aja, HP udah panas anjay. Gimana mau record 20 menit? Bisa barber Q1 gue pakai HP gue. Tinggal taruh daging di atas layarnya. Barber Q1 guys. Pakai HP saya kan. Sebenarnya tuh HP itu udah enggak layak pakai nih. Cuma gimana lagi sih? Enggak ada duit. Oh, gila West Stallion juga rusuh juga nih orangnya. Gue enggak ngerti lagi dah. Weh. Enggak ngerti lagi dah gue sama orang-orang seperti kalian ini ya. Pakai West Stallion kartunya kartu remi. Ya ampun, gacha mulu sih dia pak. Orang mah beli kuota gitu kan biar nggak kartu remi. Ini mah nabrak lagi gue kambing. Padahal ping gue hijau. Gila lu, tadi gue main nggak juara satu dong.
pakai mobil sekutuk nih guys, nggak boleh pakai mobil ini guys. Padahal tadi gue mampus kamu. Sosokan pakai motor kan, tabrak kamu kan, nggak bisa lewat kan. Motor tuh kalau aslinya tuh ditabrak tuh mental sebenarnya, jatuh deh. Cuman ini di sini nggak jatuh, gak ngerti gue. Ada aja emang nih. Siapa sih Togok namanya guys ya? Mungkin abis ini last guys ya, gue bakal coba serius guys satu kali lagi. Ini belokannya sih enak sih guys. Belok-belok, sumpah, gak finish lagi sih, gak lucu anjay. Satu video gak dulu, gak finish. Finish guys. Sorry, gak usah sorry. Dadah lo. Zaman kali sorry ya. Gue sih orangnya sih gak suka gue kan. Kalau gak suka tuh gue ngomong ya. Gak suka gue kambing. Oke guys, mungkin ini di game terakhir guys ya, gue bakal coba serius guys mainnya guys. Gue bakal coba juara satuin, kok gak juara satuin ya maafin ya guys ya. Tapi gue bakal coba guys, masa kita main mobil hitam, mobil B gak pernah juara satu, tapi main Nekome yang bisa juara satu kan gak asik ya. Gak A6 gitu kan. Tuh kalau gue udah ngomong A6 tuh guys, ini lagi ya si Togok nih. Ini Togok ini nih, kayak motor hijau gak usah tadi nih. Gue tabrak ini jadi juara 5 kan ya. Zaman kali ya, naik motor kali ya. Masuk angin bro, pakai helm ya. Jangan lupa pakai helm. Gak bagus naik motor gak pakai helm ya. Ada aja. Tapi gue udah pas banget lagi. Sumpah tadi kok gak nyalain apa? Nyalain AC ya guys ya. HP itu udah gak ada penopang lagi nih. Panasnya tuh udah panas-panas kayak panas neraka. Gila nih, pegangnya panas banget, buset. Aduh, gak ngerti lagi ya guys. Makanya guys, di subrek guys, di subscribe, jangan lupa. Biar menjadi 3000 pertama di kelurahan gitu kan. Siapa tau gue bisa ngajuin proposal gitu kan. Ke mana misalkan, ke Oppo gitu kan. Bang, nih bang, gue 3000 subscriber pertama di kelurahan gue bang. Lu sponsorin gue HP lah bang gitu kan. Bisa aja Bambang, mana mau mereka, anjay. Si Tongok, buset nih, balas dendam kali ya dia. Hah? Balas dendam dia. Buset dah. Hup. Ya maju satu lagi dong kayak gini mah. Ya iyalah, mission impossible kayak gini mah. Kenapa lagi dia? Tuh enggak bening dia tiba-tiba. Gila tongok. Nggak mau Tongok main barbar. Udah deh pas deh itu mah. Sinkron dan mana mainnya. Wah, jatuh kambing. Wah. Guys maafkan guys ya, kayak video ini nggak bakal bisa juara satu guys. Gue menyadari gitu, gue cupu banget, buset. Makanya kan gue SRG-nya tuh gue ngerekam guys sebenarnya. Karena panas gitu kan, HP nge-lag. Kalau nge-lag tuh lengket tuh kambing, musuh-musuh tuh kambing. Kok bisa nggak masuk, ya ampun. Ini sial banget gue main quick race kali ini. Baru kali ini gue main quick race dibantai sama orang. Buset dah, ya ampun. Apa sekali lagi kali ya, gue penasaran banget sumpah guys, kenapa gue gak pernah juara satu gitu. Ya ampun, sekali lagi lah guys ya, terakhir sumpah pake ini deh, lebih adem tangan gue. Kok tadi gue pegangnya panas banget, buset. HP udah kayak panggangan. Oke, ada SRM cuy, Kuanpan, Dui Chane, Oek Sangle, Tanlu. Yo iya, ini mah ada perkumpulan nguin-nguin sejati nih. Persatuan nguen seluruh GSD kayak gini mah. Nguen mobil WD ini nih. Mobil-mobil putih oranye tuh udah kelihatan di map gitu guys. Udah ada gitu kan. Udah muncul di map kan. Dengan orang-orang nguen seperti mereka. Udah barbar nih kita lihat ya, mobil putih oranye yang kita bakal lihat guys ya. Semoga sih mereka nggak terlalu barbar banget ya guys, jadi kita bisa ya. Napa dah? Iyalah, mainan bener apa sih? Ya ampun, tadi mau main, ada lagi. Ya iyalah, ini lagi si Do Strike. Endut-endutan. Pakai pertamak bro, kayak Hendry no, pakai pertamak ya. Jangan pakai jangan pakai oplosan. Pakai oplosan endut-endutan mobil anda ya. Dimohon dengan sangat bijak ya dari Desember Pen, dimohon. Saya mau bikin konten ya, bukan bikin main bom-bongkar. Mohon ya guys, dimohon. Guys, ini kita pakai overdrive lagi, shoot, overdrive lagi, isi dia terlalu, okay, full.
Sekalian pakai CWW, siap. Sut, 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 sut. Boom, boom. Oke, mantap guys. Anjay. Sekalian isi drone sampai full. Sut, sut. Driving lagi, sut. Overdrive, mantap sekali. Mantap sekali CWW. Akhirnya gue juara satu juga. Akhirnya lo guys. Setelah penantian lama, aku akhirnya juara satu. La 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 la. Bye bye guys. See you di channel ini. See you. See you in the next episode. Bye bye. Yuhu. Boom. Kelabum boom. Kelabum boom. Anjay. Ya guys, mungkin itu ya guys video pada hari ini guys ya, karena HP gue udah mulai panas, kayak gue bakal langsung matiin sih guys recordingnya guys ya. Jadi jangan lupa buat di subscribe juga ya guys ya, di like, di subrek ya guys, semuanya di share kalau bisa ke teman-teman kalian, karena GSD itu bakal great again ya, semoga seperti itu ya guys ya. Oke guys, mungkin itu ya guys perjalanan pada hari ini dengan Soul Eater mobil kambing pada hari ini ya, yang tidak pernah dikasih juara satu awalnya, cuman akhir-akhir dia udah marah guys ya. Jadi kita udah bisa mendapatkan juara satu di akhir-akhir video ya guys ya. Oke guys, mungkin deh guys dari gue deh sebenernya. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Dan see you next time in the next video. Bye-bye.